Halo Om dan Young Lady, jumpa lagi dengan Yankee Charlie X Alpha Oscar. Di video kali ini saya akan men-share bagaimana men-setting radio Yaesu FT450D. Dari sebelumnya kalau kita set di radio itu di 100 watt, tapi di power meter itu hanya terbaca 55 watt. Nah, kali ini saya akan men-share cara men-setting hingga menjadi 140 watt. Mari kita lihat bersama. Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Ya, kita akan mencoba melihat atau mengukur wattnya dengan sambungan antena di belakang. Saya ubah dengan menyambungkan seperti ini, dummy load rakitan sendiri. Ya, kita mulai dari frekuensi 7040. Kita lihat wattnya. Hello radio, hello radio, hello radio. Ya, masih 140 watt. Nah, bagaimana kalau kita coba putar lagi ke 7050? Ya. Hello radio, hello radio. Masih 140 watt. Kita coba lagi putar. Kita tambah ke nih 7080. Hello radio. Iya. 140 watt. Kita coba lagi naikkan ke 700. Hello radio. Ya, 140 watt, malah ada lebih sedikit dari 140 watt. Kita coba ke 7120. Kita perhatikan. Hello radio. Ya, masih tetap 140 watt. Kita terus coba di 7150. Diperhatikan lagi. Hello radio. Iya, masih 140 watt. Kita coba lagi putar ke 7160 MHz. Hello radio. Masih tetap 140 watt. Nah, coba dinaikkan ke ya 7180. Hello radio. Masih
140 watt. Kita coba naikkan ke 7190. Diperhatikan lagi. Hello radio. Ya, 140 watt. Malah lebih sedikit ya. Dan terakhir, nah 7,200 MHz. Kita lihat lagi. Hello radio. Ya, masih tetap 140 watt. Ya, kita lihat settingan untuk power adjustment. Kalau ini 1 PO 100, ini bawaannya 152 kodenya. Ini untuk 160 meter band. Kemudian kalau 2 PO 100, ini 150. Ini bawaannya belum di set. Ini untuk 80 meter band. Dan ini 3 PO 100, ini untuk 40 meter band. Awalnya nilainya sekitar 152, tapi saya adjust ke 195 sehingga menghasilkan power 140 watt. Kemudian lanjut lagi yang keempat, 4 PO 100, ini bawaannya nilainya 152. Ini 4 PO 100, ini untuk 20 meter band. Kemudian selanjutnya 5 PO 100, nilainya 152, ini untuk 15 meter band. Kemudian 6 PO 100, ini untuk 12 meter band. Setting awalnya ini 141. Dan yang terakhir untuk 10 meter band 7 PO 100, ini setting awalnya 137. Nah, ini hanya ada 7. 7 PO mulai 160 meter band sampai 10 meter band. Baik rekan, demikian tadi share saya, video sharing saya cara men-set power radio Yaesu FT450 Delta yang hingga mencapai 140 watt. Nah, dalam video tadi sekali lagi saya perlu sampaikan atau perlu menyampaikan disclaimer bahwa cara-cara tersebut itu jika Om mencobanya itu di luar tanggung jawab saya dan resiko ditanggung sendiri. Nah, video kali ini hanya men-share pengalaman saya bagaimana men-setting tanpa membuka radio di band frekuensi 40 meter band. Baik rekan-rekan, jika suka video ini silakan Anda like, di share, dan kalau ada komentar silakan dikomentari. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi, 73.